Ini promo lagi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan kembali bersama channel YouTube Erik RFA dan kembali bersama Kojun. Gimana nih, Om? Kita promo lagi. Ini promo lagi, Om. Saya pusing, Om. Maksudnya giliran review ikan promo terus. Dan ini promonya enggak kaleng-kaleng ya ini, karena ini memang informasi anakan arwana super red pauk. Oh. Mungkin boleh dijelasin dulu tuh, Om. Kenapa sih? Apa yang istimewa dari anakan sepauk? Semua jenis arwana itu istimewa, Bro. Karena selain arwana super red, ada arwana Brazil, albino, banjar, jardini, terus ada golden red, ada super red. Itu semuanya istimewa karena kenapa? Pada akhirnya teman-teman harus menyiapkan tank yang besar. Oh iya dong. Dan itu minimal 1 meter 20 itu baru bisa kita bisa melihat keindahan. Liukan-liukannya ya. Liukan. Nah, kembali ke arwana super red. Arwana super red itu kenapa sih katanya sepauk itu istimewa? Sebetulnya semua arwana itu ada plus minus. Mungkin boleh dijelasin, Om, bagi teman-teman yang masih baru, termasuk saya. Dan dari sepauk juga nggak semuanya istimewa. Dalam arti kata, ketika kita bicara kasta, kualitas, itu ada yang biasa, bagus, bagus sekali. Dari sepauk juga ada yang biasanya, tapi ini memang kualitasnya sudah bagus sekali. Okay. Pertama, indukannya di sana. Indukannya istimewa. Betul, betul. Dan sepauk itu ternyata mempunyai karakteristik tersendiri, Kojun. Gimana, gimana, Om? Ada istilah ikan itu kan kecilnya bagus, besarnya lari. Lari? Jadi kurang bagus. Oh. Itu kan proses feedingnya juga berpengaruh. Perawatan lah. Perawatan. Ya, perawatan. Terus kalau arwana sepauk itu justru bisa dinikmatinya, tumbuh kembangnya tuh ada bisa sekitar 30 sampai 35 cm. Itu akan maksimal. Itu udah ngunci tuh? Enggak ngunci sih, lebih terlihat lagi. Oh, lebih terlihat lagi. Justru startnya dari situ. Oh, tapi ada kemungkinan kayak bisa kabur enggak? Bisa aja. Masih bisa ya. Karena dari karakter air, terus feeding lah, yang paling utama feeding ya. Kita menggunakannya, pakannya apa, size gini pakannya apa, itu Bos Erik menguasai banget tuh. Oh iya. Tapi itu jangan dipusingin, memang tinggal tergantung ke pemahaman kita tentang hobi itu sendiri deh. Arwana ya yang penting dikasih makan, ya silakan aja. Iya. Tetapi kalau memang kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal di size 50 itu memang ada treatment-treatment khusus. Treatment khusus. Cara-cara khusus. Nah, dan itu buat treatment tuh, Om. Nah, mungkin boleh bagi teman-teman untuk WA ko Erik bisa. Benar, tuh. benar. Itu japri aja, karena memang semua informasi harga, koleksi, koleksi kan update terus dan memang dia selalu memberikan informasi terbaru untuk calon buyer, kata-kata. Dan yang hebatnya ini, beliau memberikan informasi bukan untuk pembeli loh, Om. Jadi orang semata-mata WA nanya, dijawab. Iya ya. Walaupun mungkin punya ikan nggak beli di sini ya. Nggak beli di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya lihat ada 15, Om. Ya abis lah. Sama ikan kecil. Oh. Karena kalau nggak salah ini pernah kita spill. Dan ini mumpung masih ada ikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya. Coba ya. 9 lagi. Nah, untuk teman-teman yang mau kontengan, ini cocok banget. Kenapa? Jadi diborong 9 ini pinain 4. Cocok banget. Karena di sini kan memang dia karena di kontengnya agak sobek-sobek. Tapi sobek-sobeknya udah enggak nambah lagi. Mungkin sudah terbentuk dia komunitasnya dengan 9 ikan ini. Udah ngegeng dia. Udah ngegeng. Dan tadi kembali kita ke arwana sepauk ya. Bagaimana dengan size sekitar 25, 27, mungkin dan 28 agak besar. Kayaknya ada yang kecil loh. 24 kan ada nih kayak kecil tadi. Makanya 25 mungkin balik kecil ya. Iya.
ini sudah seistimewa ini. Spaut sudah seistimewa ini. Ini bagus sih, Om. Kalau saya ngelihat aja nih dengan mata awam, Om, ya. Mm-hmm. Ini bagus. Bukan kaleng-kaleng. Tuh. Ya? Nendoknya. Nendoknya dapet. Iya. Bahkan tadi ada nyendok banget. Tuh, dalam tuh, Om, tuh. Iya, iya. Oh, Jun denger sih dia. Tuh juga. Ini rata-rata nyendok-nyendok. Tinggal nyendoknya biasa atau istimewa. Ini ada istimewa kalau diperhatikan, ya. Hmm. Yang paling mencolok mata, Kojin ini merahnya. Merah, betul. Merahnya mencolok mata banget. Bahkan karakter merahnya ini dia bukan hanya semu merah, tapi udah merah-merah banget. Kadang-kadang arwana gini, Bro. Merahnya itu ini ekor gini. Merahnya hanya di sini sebagian. Aja. Pangkalnya enggak, betul. Ini sampai ke pangkal loh. Ini sampai ke pangkal. Sampai ke pangkal. Kepala bagus-bagus, dayung juga. Dayung lumayan panjang lah. Ini udah lumayan panjang dayungnya. Ketika sudah sampai fin anal sih udah bukan lumayan lagi deh. Iya, itu udah dayung apa namanya? Dayung ikan. Oh, dayung ikan. Bicara dayung juga memang itulah serunya kita bicara awan. Mm-hmm. Ada kepala nyendok, ekor ngeplos, dayung, samurai. Tetapi ketika ekornya ngeklos, kepalanya juga gak nyendok, gayungnya samurai, gak bagus juga. Iya, makanya harus saling berketerkaitan. Iya, dan ini salah satu yang layak dikoleksi dan ini sangat proporsional. Proporsional. Mungkin langsung, Om, mungkin bagi teman-teman kepo nih harganya berapa? Lalu, harganya berapa? Itu menjadi hal terpenting. Spauk ketika kita awal berdiri 2 tahun lalu, size-size seperti ini itu range harganya ada di antara 5-6. 5-6. Dan itu banyak. Jejak digitalnya di channel-channel YouTube kan juga banyak. Tapi memang sekarang ya ada sedikit terkoreksi lah harga-harga ikan hias, nggak hanya arwana semua. Dan ini hanya berapa sih informasi terakhir? Saya dengar palangnya 3. Gini ya. Palangnya 3. Komanya? Komanya 0 ya. 0. 0 kan? Iya. Enggak ada komanya. Bukan 3 up bukan ya? Bukan. 3. 3. Ketika ini dihajar semua 99-nya, apakah ada koreksi harga? Sudah pasti. Pasti, itu mah tinggal dibicarain aja nanti. Ya. Tadi kau Jun bilang ini ada size 25 cm ini ternyata ke depan. Iya, ini. Iya kan? Betul. Lebih kecil dari yang lainnya. Kecil dari layungnya. Tapi kalau secara anatomi menurut kau Jun gimana? Oh, ini tetap bagus dong. Ini tetap ekornya merah. Dayung. Oh iya, dayung badan lipat gini sama dengan yang panjang. Iya, dengan fin anal ya. Iya, iya nyampe sih nyampe. Nyampe kan? Mm-mm. Ekor ngeklos rapot. Ekor ngeklos. Jadi itu tidak menjadi alasan untuk Anda tidak memilih yang kecil juga. Iya, karena ukuran bukan permasalahan. Ah, itu dia. Mulai pintar kau Jun. Belajar dari Om Sulik lah. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum menyimpan nomor WhatsApp Bos Erik, segera aja disimpan. Ada di mana tuh? Ada di atas. Ya tapi di bawah. Bawah aja biar gampang editnya. Ada di bawah, bawah ini, ya. Google Map ini juga ada. Sisi Reformasi Akuatik. Anda bisa berdiskusi sharing. Anda bisa menanyakan stoknya di sini ada apa aja. Dan masalah harga bisa langsung ke Koerik aja. Negosiasi. Betul. Sea Ferret Formosus Aquatic, born to be legend.